Sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka Ibu Negara Rabu ini akan melibatkan 20,000 peserta bagi acara pembarisan dan perarakan. Menjanjikan kelainan pada sambutan Hari Bersejarah 31 Ogos itu, lebih 50,000 pengunjung yang bukan sahaja dari Lembah Kelang, malah dari negeri-negeri berhampiran dijangka memeriahkannya. Kita harap itu dapat dikekalkan pada hari sebenar. Beberapa petuan kata penambahbaikan yang kecil-kecil saja. Dari segi penyertaan, jumlahnya telah meningkat ke 19,000 lebih anggota. Kita bermula dengan 10,000, kemudian dah naik 16. Sekarang saya ucap terima kasih kerana kita terpaksa accommodatelah banyak permintaan-permintaan. Dan sebenarnya itu menggalakkan. Jadi sekarang ini yang terlibat dalam perarakan kita ni hampir 20,000 lah. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 turut meninjau Rabtai penuh siang tadi. Sambutan akan bermula seawal jam 7 pagi dengan pelbagai acara menarik telah diatur. Ia termasuk keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang berkenan menaiki kereta berkuda diraja dari Menara DBKL ke Dataran Merdeka.